menyeberang sawah itu ada orang sekarat. Mulutnya mengeluarkan busa, Pak. Tolong, Pak. Kita kejar ke sana. Ayo. Ada 3 orang sekarat, Pak. Sekarat? Mulutnya berbusa. Siapa yang sekarat? Kayaknya si Wani CS, Mbak. Wani CS, iya. Halo garis-garis cantik, baru pulang dari pengajian ya? Kita pengen dong diajarin ngaji sama kalian semua. Maaf bang, sebentar kita mesti pulang. Kita orang baik-baik kok, tenang aja. Tolong bang, jangan ganggu kami. Bos kita hebat, men. Jangan coba-coba kabur ya. Ayo mau pulang. Kalian boleh kok pulang. Asalkan kalian mau nemenin kita malam ini, ya nggak, Bos? Kalau lu pada mau selamat, jangan coba-coba kabur. Bawa. Nggak tinggal lu kalau mau selamat. Diam lu. Kayaknya ada suara orang minta tolong nih. Malam. Iya kan? Yaudah kita lihat. Iya. Udah kamu ayo kemana ini ya? Malam. Pokoknya malam ini kita bakal lewat bersama-sama. Iya kak bos. Yo. Ingat nama gue Wani. Gue anak paling kaya di kampung ini. Dan pada malam ini, lu pade harus melayani keinginan kita. Demi Allah, apa yang kalian lakukan itu perbuatan yang tercela. Jangan suka bawa nama Allah. Allah tidak akan mendengar doa kalian. Diam gak lu? Macam-macam kotak botol lu. Ayo sayang, kita pelan-pelan aja sayang. Sudah turuti aja keinginan kita. Kamu juga akan menikmatinya. Sudahlah, alhamdulillah Allah masih melindungi mereka. Sekarang kita cepat pulang.
kita Wandi udah 3 hari nggak pulang. Kemana ya dia ya, Pak? Bapak kok tenang-tenang aja sih? Kalau terjadi sesuatu sama dia bagaimana? Bu, Ibu nggak usah khawatir. Wandi kan anak laki-laki. Dia pasti bisa mengurus dirinya sendiri. Paling juga dia ke kampung seberang. Sudah, tenang aja. Nanti juga dia pulang sendiri, ya kan? Pak, si Wandi itu kan anak laki kita satu-satunya. Kalau terjadi sesuatu sama dia, bagaimana, Pak? Assalamualaikum! Waalaikumsalam. Eh, Mumun, ada apa, Mun? Kayaknya penting banget. Anu, Pak, Wandi. Ada apa dengan Wandi? Wandi sama teman-temannya tadi malam mencuri 5 ekor ayam saya, Pak. Masya Allah. Apa kamu bilang? Wandi mencuri ayam? Asal kalian tahu ya, jangankan ayam, gajah pun kita mampu beli. Hah? Ngomong kau sembarangan. Masya Allah, Pak. Saya nggak menuduh. Demi Allah, Pak. Kok saya ada saksinya. Saya nggak punya apa-apa lagi. Saya hanya hidup dari 5 ayam itu, Pak. Pok. Gini aja, Pok. Bawa aja saksinya kemari. Nanti kalau memang benar Wandi mencuri, nanti saya ganti dah. Apa, Bu? Mau mengganti? Pencurinya saya tidak jelas. Jangan-jangan kalian mau memeras, ya? Saya nggak bermaksud memeras. Walaupun saya miskin, tapi saya nggak pernah makan duit orang. Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum saya usir kalian. Misi, Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Lelet? Apa lo protes foto, Pak? Lo lagi gua hajar lo. Apa lo, Lelet? Hah? Tiga ya jatah ya. Hah? Woi, gue dulu. Dagang tengah jalan. Lihat pakai mata. Maaf, Bang. Ayah punya mata enggak? Maaf, Bang. Ayah enggak sengaja, Bang. Minta maaf sama gua. Minta maaf. Bener, Bang. Saya enggak sengaja. Jangan banyak bacot tuh sekarang ya. Sekarang sujud di kaki bos gua. Cium kakinya. Ampun, Mas. Ampun, jangan sakiti saya, Bos. Anak istri saya, Bos. Di rumah harus makan. Tolongin, Bos. Saya minta ganti rugi. Apa? Lu minta ganti rugi? Iya. Lu yang nabrak gue. Lu yang minta ganti rugi. Ampun, Bos. Ampun. Jangan. Masya Allah. Gimana, Pak? Bu, ini hasil penjualan kita hari ini, Bu. Alhamdulillah ya, Pak. Dagangan kita hari ini laku keras. Mudah-mudahan bisa buat tambah najik kita ya, Pak ya. Udah ya, Bu ya. Saya mau tutup toko. Ya, tutup. Wow! Kayaknya lagi banyak rezeki nih. Anjir. Serahin duit lo. Jangan, Bang. Kalau sekedar buat makan sama uang rokok aja, Bang. Saya kasih, Bang. Lu kira gua gembel? Ah. Lu dua, jangan macem-macem. Kalau lo pada mau selamat. Jangan, Bang. Ini mau buat tambah tabungan haji saya, Bang. Ah, nggak ada haji-hajian. Naik haji itu nggak ada gunanya. Beramal sama kita, itu lebih penting. Butul. Serahin aja duit lu. Atau nyawa kalian berdua akan melayang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Gimana? Bang, jangan, Bang. Ngapel. Macem-macem sama gua. Hah? Lu mau kilangin istri lu? Gua hajar. Jangan, Bang. Bu, kasih. Bang. Ah, udah sini! Ah. Bang, jangan, Bang. Udah, Bang. Pak. Sudah, Bu. Mungkin itu bukan rezeki kita, Bu. Rezeki datangnya dari Allah, Bu. Tapi dia juga yang bisa mengambil lewat orang lain, Bu. Maaf, Bos. Tadi saya terlambat. Nggak apa-apa, oke. Lu antar tempat biasa. Tapi ingat,
Jangan sampai ketahuan orang lain, oke? Bocahnya udah pada datang, Bos. Ah, bener lo? Bener. Eh, duit. Dapat berapa? 275.000. Hah, mantap. Berarti kita party dong, Bos. Kita fly hari ini. Ya enggak? Iya, yeah, kita fly. Kita jalan ke surga. Mana barangnya? Di bang. Nih, pegang duitnya. Cabut lo. Asik. Malam ini kita party. Skor habis. Perkenalkan, ini anak saya yang bernama Aisyah. Dia tinggal di Jakarta bersama bibinya. Kebetulan dia liburan sekolah, jadi dia ada di rumah sini. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, mari pengajian ini kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ada suara pengajian. Lah, emang juga, Bos. Rumah baru itu sekarang ditempatin Ustaz. Malam ini ada acara syukuran, Bos. Satuin aja. Berarti ada acara makan-makan nih. Wah, Bos. Kalau gitu kita langsung sana aja, Bos. Kan lumayan. Makan gratis, kenyang. Emang juga lemot. Wah, encer juga otak lo, yuk. Ada yang sekulan, ya kan? Saya sekulan. Ya. Juga nih, turun yuk. Ayo. Minggir juga. Yang sini lu tahu? Assalamualaikum, Pak Haji. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Anggap saja seperti rumah sendiri. Ayo duduk, silakan. Iya, Pak Haji. Kenapa? Nunggu apa lagi? Ayo silakan duduk. Iya deh, kalau dipaksa dah. Silakan. Silakan duduk. Aisyah, ambilkan minum 3 lagi ya. Bikinin kopi. Jangan bini gua tuh. Kalau gua kawin sama dia, gua gak main sama lu. Gua tobat. Lu mah gatel. Anaknya sama bapaknya beda. Kampret lu jadi sama dia. Makasih ya, Nek. Ini ala kadarnya aja, Bang. Gila. Cantik sekali anak ini. Kayaknya gue harus bisa mencicipi anak gadis Pak Ustadz ini. Astagfirullahaladzim. Yuk. Ada apa lagi nih? Kalian mau fitnah anak saya? Iya! Pak, sabar dulu, Pak. Kita kan nggak pernah tahu kelakuan anak kita di luaran kayak gimana. Udah, biar aja nih si Mumun cerita dulu ya, Pak. Ayah nggak bermaksud memfitnah, Pak. Kemarin kan Bapak yang minta ayah membuktikan kelakuan Wandi.
Itu saya bawa buktinya, Pak. Bener, Pak. Bu, ayo lihat sendiri kalau si Wandi ame dua temennya tuh nyolong ayamnya Pak Mumun. Iya, bener. Gini aja deh, Mun. Mumun pulang aja dulu. Buktinya kan juga udah jelas. Nanti kalau si Wandi udah pulang, nanti ayah tanya apa benar dia yang lakuin ini semua. Kalau emang benar, nanti ayah ganti. Ya, Mun, ya? Ya udah, Pok. Maafin sebelumnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tuh si Wandi pulang, anak kesayanganmu tuh. Iya, Pak, iya. Wandi, dari mana aja? Duduk kamu sini. Dari mana kamu selama 3 hari? Sabar, Pak, sabar. Namanya juga anak muda. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian bertiga. Apa benar kalian yang mengambil ayamnya si Mumun? Iya, bener banget, Om. 2 hari yang lalu tuh, kita emang ngambil ayam janda itu, Om. Waduh, Om, rasanya ayam janda enak banget nih, Om. Namanya juga ayam janda ya, pasti enak kan? Maaf-maaf, Om. Kita belum sempat nyelesain buat Om. Kalau begitu kalian bertiga segera ke rumah Mumun. Kalian harus minta maaf sama dia. Ini uangnya. Sebagai pengganti ayam si Mumun. Ayo cepat ambil. Ayo. Ada apa, Dek Wandi? Nggak usah banyak ngomong lu. Kenapa lu ngelapor sama bokap gue kalau kita-kita ini nyuri ayam? Saya... Nih, ini duit buat bayar ganti rugi ayam lu. Tapi sebelum duit ini jadi milik lu harus ngelayanin gue dulu. Apaan ini? Alah, gak usah banyak bacot lo. Jaga. Yes, bos. Selamat bersenang-senang, bos. Patroli di luar. Oke. Jaga-jaga. Tuh. Ayo masuk. Ayo. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Bang. Dari mana, Neng? Dari rumah teman. Permisi, Bang. Saya buru-buru. Ujuk, Bos. Itu baru oke, Bos. Janda aja legit, apalagi Aisyah, tambah dahsyat, Bos. Iya enggak? Iya, Bos, bener banget, Bos. Jaga mulut kalian. Yang ini khusus buat Bos. Ada apa, Bu? Gini, Pak.
Kayaknya ini, Pak, udah waktunya tuh si Wandi kita nikahin aja. Bapak tahu, Bu. Tapi kita mau kawinin Wandi dengan siapa, Bu? Ya udah deh. Nanti kalau si Wandi udah pulang, biar Ayah omongin deh, Pak. Sama ibu lagi di mana? Ada di depan, lagi nonton TV. Jangan sampai bapak sama ibu tahu kalau saya masuk rumah. Oh, oke, oke. Beres. Juga, Bu. Sumpah deh, Bu. Saya nggak pernah masuk di kamar ibu. Kalau di antara kalian berdua nggak ada yang mau ngaku, mulai besok, kalian tidak usah lagi kerja di rumah saya. Kalian berdua saya pecat! Astagfirullah. Sumpah demi Allah. Saya nggak ngambil uang ibu. Saya juga, Bu. Kalau begitu, sudah ada setan di rumah ini! Bapak! Bapak! Ada apa sih, Bu? Kok teriak-teriak aja? Pak, uang yang 20 juta itu, uang penjualan padi itu, hilang, Pak. Coba Ibu ingat-ingat. Mungkin Ibu salah simpan kali. Gak mungkin, Pak! Kalau begitu ibu tanya sama Wandi. Bagaimana mungkin dia ngambil? Kan dia nggak pulang dari kemarin, Pak. Dina, Surti, kalian keluar. Iya, Pak. Bagaimana ini, Pak? Bagaimana uangnya ya? Ya udah, tenang. Ada, Pak. Tadi saya sudah cari. Udah, Mbok. Nggak usah dipikirin. Orang bukan kita kok yang ambil uang itu. Oh iya. Kemarin malam, Mbok lihat itu dan Wandi itu masuk kamarnya ibu. Terus, Mbok? Dia tuh lama sekali di kamar ibu. Mungkin dia kali yang ngambil. Kenapa enggak mau laporin aja ke ibu? Kamu tuh kayak enggak tahu siapa bapak, siapa ibu. Kalau kita melapor,
Salah-salah kita malah yang kena marah. Eh, cabut yuk. Ya. Bu, makasih ya. Eh, Mas, uangnya mana? Apa? Duit. Lu belum tahu siapa gua ya? Lu baru ya di sini? Kalau gitu yang tadi kita makan itu adalah pajak sunat. Dan sekarang kami minta pajak wajibnya. Jangan, Mas. Oh, bos. Bos, pakai ini aja, bos. Eh. Lu udah bosan hidup? Kalau lo masih mau berjualan di sini, lo harus wajib bayar uang pajak. Kalau lo sampai kagak bisa bayar uang pajak, lo yang bakal gue jadi rendang. Biar. Duit, duit. Bos bisa, jangan bos. Rengutnya lo, Bu. Yang ikhlas, eh. Ya, Bu. Cabut. Assalamualaikum. Saya perhatikan sejak tadi gerak-gerik kalian mencurigakan. Tolong kembalikan barang haram tersebut atau saya serahkan kepada polisi. Eh, Be. Lu jangan ikut campur urusan gua. Kalau lu mau selamat, insaplah, Nak. Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang mau bertobat. Sebesar apapun dosa kalian. Eh, Pak Haji, Pak Haji. Jangan banyak bacot ya lo. Orang kayak kita tuh udah gak butuh cara membatut kayak gitu. Batut, butut. Beh. Dan juga kita gak bakal minta maaf. Persetan semuanya. Banyakan khotbah lo. Mampus lo nih. Allah. Cabut, men. Mampus lo. Lo betah lo disini. Cabut, men. Pak Haji mampus, ya kubur aja mau orang. Susah. Ah. Men. Ah. Aisyah. Ah, Aisyah. Kita garap. Yuk. Aisyah. Yuk, Aisyah. Garap. Aisyah. Abang datang. Abang datang. Mau kemana, Neng? Sendirian aja. Aduh, aduh, Aisyah cantik banget sih. Aisyah, mau Abang antar kagak? Bentaran aja. Yuk. Makasih, Bang. Saya enggak apa-apa kok sendiri. Deket. Enggak apa-apa ya, ojek gendeng yuk. Enggak usah, Bang. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Eh. Ayo, Aisyah. Aisyah, Aisyah. Ayo. Mana sih anak? Hah? Awas, sampai dia enggak bawa apa-apa. Apa jangan-jangan dia kegep? Bos! Ajib dah lu! Ayo, Ese! Ada barangnya? Woi, tenang aja, bos. Ada. Gua juga bos aja. Monica Barbie, ya. Ya udah, bawa turun putri masuk. Beres, bos! Masuk, 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 masuk! Eh, kenapa tangan lo? Aduh, bos. Jadi gini, bos.
Tadi pas kita di jalan, ada yang cegat kita. Dia main kasar, bos. Ya kita ladenin. Akhirnya jadi kayak gini nih, bos nih. Bagus, bagus, bos. Sekarang lu bersihin tangan lu. Masuk ke dalam. Siap, bos. Tapi bos, biasa, jatah rollingan bos. Lu mau rollingan juga? Iya dong bos. Ya udah sana duluan. Wuuu, ajak aja lu. Sebaiknya kita ikhlaskan saja kepergiannya. Mungkin di masa hidupnya banyak melakukan dosa-dosa. Allah itu maha pengasih juga maha penyayang. Saya sudah ikhlas untuk melepaskan anak saya satu-satunya. Karena semasa hidupnya juga, dia tidak pernah berbuat baik. Dia selalu mabuk-mabukan. Bahkan di akhir hayatnya pun, dia meninggalkan jarum suntik di tangannya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Untuk apa kamu mendoakan anak setan itu? Allah tidak akan mengampuni dosanya. Di dunia saja Allah sudah menghukumnya, apalagi di akhirat nanti diazab anak celaka. Bisa dikubur di sini nih. Yuk kita gali di tempat lain aja dah. Pak Haji, di dalam lahat banyak ular, Pak Haji. Gimana, Pak Haji? Astagfirullahaladzim.
Pasti ada yang mencoba mencelakai anak saya. Coba gali lagi. Sudah digali, Pak Haji. Masih ada ular juga, Pak Haji. Terus, bagaimana nih, Pak Ustadz? Sabar, Pak. Mungkin ini peringatan dari Allah. Mungkin selama hidup, anak saya telah banyak berbuat dosa. Jadi, silakan dikubur bersama ular-ular ini. Ya sudah, mari kita kubur apa adanya. Ya, Ustadz. Ayo. We'll be right back.